It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya di Captain Yogi di JTV Channel tentunya guys. Oke, pada hari ini kita akan coba untuk ngeroll di box draw atau di agen edisi terbatas box draw lagi guys ya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi kalian yang baru di sini kita like, share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, di sini maaf ya guys ya, agak sedikit goyang karena HP-nya atau kameranya saya pegang aja guys. Oke, di sini kita punya 800.000 GP dan kita akan coba untuk mendapatkan black ball di Club Stars Spanish League ini guys ya. Oke, let's go, kita coba di cara pertama. Oke, ini adalah daftar pemain yang ada guys ya, ada 300 pemain. Oke, kita klik si orang Antoine Griezmann terlebih dahulu guys ya. Oke, Antoine Griezmann lagi, Griezmann lagi 3 kali guys ya. Dan kebetulan di awal-awal ini kemungkinan tidak akan langsung black ball sih guys ya, karena sangat jarang juga Konami ngasih black ball langsung ya guys ya, kalau tidak dibarengi keberuntungan. Oke, kita klik si Frankie De Jong guys ya, pemain FC Barcelona. Oke, oke, let's go, kita rekrut 25.000 GP pertama pada kesempatan ini guys ya. Oke, let's go. Mic lab. Oke, agak sedikit nge-lag nih HP-nya guys ya, maklum saja. Oke, dari Spanyol guys ya, dari Spanyol. Dan nomor 18 si orang Silver Ball dari Sevilla kayaknya. Oke, kita skip aja. Oke, Escudero dari Sevilla Nefrion. Oke, 25.000 GP pertama kita hanya dikasih Silver Ball yang tidak perlu sih. Oke, let's go, kita cara kedua, kita klik seorang Leo Messi guys ya. Oke, Leo Messi lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak black ball di kesempatan ini guys. Oke, kita hanya akan ngeroll sekitar 150 ribuan GP. Oke, kita ke Sergio Ramos, lanjut kepada seorang Luis Suarez yang sekarang bermain untuk Atletico de Madrid. Oke, let's go, 25.000 GP kedua. Oke, rekrut. Oke, my club, mudah-mudahan black ball kali ini guys ya. Dari Inggris kayaknya, dari Inggris. Dan oke, nomor 7 Manchester United. Oke, nomor 7 di MU sekarang adalah Edinson Cavani. Oke, agak mati HP-nya tadi guys ya, mati HP-nya. Oke, kita mendapatkan Edinson Cavani, Gomez, lalu Iago Hellerin. Oke, kenapa pemain Premier League yang didapatkan di Spanish League Superstar ini ya. Oke, 25.000 GP kedua kita berhasil mendapatkan seorang Edinson Cavani. Oke, let's go lagi, kita coba klik si Sergio Busquets ini guys ya. Sergio Busquets lagi. Oke, maaf guys ya, maklum agak goyang kemarin karena kameranya saya tidak pakai tripod, karena hanya saya pegang aja. Oke, kita lanjut ke si orang Lord Benzema. Kenapa Lord? Bukan karena dia gagal cetak gol, karena dia pemain paling lama di Real Madrid untuk era sekarang guys ya. Oke, dan selalu starting ini Benzema. Oke, 25.000 GP kedua, ketiga atau keempat di My Club. Oke, kok dari Inggris lagi. Dan oke, black ball lagi kayaknya dari Manchester City guys ya. Black ball nomor 26 dari Manchester City, siapa lagi kalau bukan Riyad Mahrez. Oke, kita dapat Riyad Mahrez ya guys ya, sama Vinicius Junior dan Diop. Oke, lumayan kita dapat 2 black ball. Oke, kita lanjutkan aja ya, karena kita masih punya banyak GP guys ya, karena masih tersisa 700.000 lagi kayaknya. Oke, kita coba klik Sergio Busquets lagi. Karena dari Spanish League ini kita belum dapat black ball dari Spanyol. Oke, aneh juga ya. Kan ini adalah eventnya box draw dari Spanyol, tapi kita dapat dari Inggris ya. Oke, lumayan lah. Oke, kita lanjut ke si orang Leo Messi. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, Leo Messi ini hampir 9 semua ya. Oke, kita klik si orang El Capitano maksudnya. Oke, Sergio Ramos yang sudah kita dapatkan tadi di Club Selection. Oke, 25.000 berikutnya. Oke, let's go. Oke, agak sedikit lama guys, mungkin karena jaringan yang sangat-sangat bagus ini, jadi pes ini agak lama untuk dibuka. Oke, dari Spanyol.
dan silver ball, gold ball nomor 17. Kenapa kalau dari Spanyol malah dikasih gold ball? Oke, main lah. Kita mendapatkan seorang Yuri, Mateta dan Portillo. Oke, let's go. Oke, lumayan lah, masih dapat 2 black ball kita tadi guys ya, dimana berikutnya masih gold ball. Oke, kita rekrut lagi lah. Sabar, yang penting kita harus sabar ya. Kenapa lama loadingnya? Oke, kita klik seorang Leo Messi lagi. Leo Messi, saya hanya berharap kepada pemain Spanyol sih untuk melengkapi squad Spanish All Star kita guys ya, karena dari Itali udah hampir kumpul, dari Prancis juga, dan dari Spanyol masih kekurangan kita. Oke, kita rekrut 25.000 GP berikutnya. Oke, agak lama loadingnya ya. Oke, lama kali loadingnya. Kalau dikasih black ball sih nggak apa-apa. Kalau ini hampir setengah jam untuk loading tapi tidak dikasih, kan sangat-sangat menggembirakan ya. Dari Spanyol lagi. Oke, nomor 17 dari FC Barcelona. Silver ball. Oke, ini kayaknya Trincao sih. Dari Roman, wajahnya adalah Trincao dengan gaya rambutnya. Oke, Michel dari Burnley. Oke, let's go berikutnya. 25.000 GP berikutnya, karena masih belum cukup 200 berapa ribu GP kita ya. Oke. Ini mungkin yang terakhir sih, karena udah dapat 2 black ball kan udah lumayan sih guys ya. Kita klik si Luis Suarez saja. Lalu seorang King Leo, kata fans Barcelona ya. Oke. Lalu kepada seorang Sergio Ramos, seorang center back terbaik untuk era sekarang ya. Oke guys, rekrut lagi. 25.000 GP yang keberapa kali tuh? Entahlah. Oke, kita rekrut aja guys, jangan berlama-lama aja lah. Yang penting kita rekrut Mike Klopp. Oke, dari Inggris. Oke, biasanya dari Inggris ini agak sedikit baik sih. Oke, nomor 9 gold ball. Siapa ini nomor 9? Siapa nomor 9 dari Inggris ini? The Calvert-Lewin. Oke, Calvert-Lewin yang kita dapatkan. Oke, kawan semuanya, mungkin itulah video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di PES 2021 Mobile berikutnya. Terima kasih guys.